السلام عليكم <سلام> ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagi ini kita dapat uh, hadir kembali Ya bersama buku mendidik anak tanpa amarah kita akan melanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita sampai pada poin masih dalam bab. Hmm, bimbingan yang menyenangkan, yaitu hukuman. Ya, marah itu sendiri adalah satu bentuk hukuman sebenarnya. Ya, e, bisa hukuman itu verbal maupun fisik. E, tentunya, ya, e, di dalam mendidik, ya, hukuman itu tujuannya bukanlah untuk e, hudud, ya, tapi lebih kepada e, takzir dan tarbiyah. Itu hukuman di dalam mm, pendidikan. Ya, yaitu tujuannya adalah untuk takzir dan untuk tarbiyah. Ya, maka beda ya, pukulan misalnya ada e, hukuman fisik yang tertinggi di dalam pendidikan adalah dengan pukulan. Nah, ini enggak sama dengan pukulan di dalam pelaksanaan hudud. Tentunya, ya, e, ini harus dimengerti juga, karena sebagian orang salah memahami, lalu melakukan hukuman berupa pukulan seperti yang diterapkan di dalam hukum hudud. Ini ini salah, ya. Nah, ada kriteria mengukul, ya, ya, bentuk hukuman, ya, dalam bentuk tarbiyah, ya dengan memukul, ya. Bukan seperti pukulan di dalam pelaksanaan hukum hudud. Nah, ini yang harus digaris atasi. Ya, sehingga tidak salah kaprah di dalam penerapannya. Ya, kemudian juga hukuman itu bukan tujuan, ya. Sebenarnya di dalam syariat kita itu bukan tujuan. Itu adalah wasilah untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Nah, eh, hukuman itu lebih kepada Uh, tujuan utamanya adalah mendidik, sebenarnya ya, yeah? mendidik ya, yeah? uh, apalagi ya, uh, terhadap anak-anak ya, yeah? uh, ini lebih kepada makna mendidik, bukan untuk melampiaskan kekesalan, apalagi untuk melampiaskan amarah, bahkan tidak boleh menghukum uh, ketika kita sedang marah. Ya hakim sendiri tidak boleh menjatuhkan vonis hukum saat dia marah, ya karena akan eh, hukum yang akan dijatuhkan ya, tidak akan tidak akurat, ya, ya tidak tepat, ya. Nah ini yang harus kita perhatikan di sini. Maka eh, kita akan bicarakan di sini beberapa eh, pertemuan ke depan tentang hukuman, ya ya karena sebagian orang tua ya yang uh, menjadi nafsunya terhadap anak adalah menghukum nafsunya nafsu menghukum ya uh, keinginannya apa yang ada di dalam benaknya adalah menghukum dan menghukum dan dia seolah-olah tidak menemukan cara untuk meluruskan anaknya selain apa hukuman yang akan saya berikan kepada anak ini Ya, kita tahu bahwasanya tidak semua perkara itu bisa diluruskan dengan hukum, ya. Apalagi terhadap anak. Ya, maka dari itu di dalam Islam sendiri, ya, hukuman terhadap anak itu baru boleh diberikan di atas usia 10 tahun. Di bawah itu kita harus eh, meniadakan ataupun menghapus ya bentuk-bentuk hukuman kepada anak di bawah usia 10 tahun ya nah demikian ya Nabi saw membagi umur anak ya misalnya di dalam pelaksanaan sholat itu batas usianya 10 tahun ya 10 tahun ke atas itu baru diboleh diberi sanksi karena sholat nggak nah, ada perkara yang lebih penting dari sholat ya itu adalah tiang agama rukun Islam yang kedua ya tapi untuk hal ini kita tidak boleh ya menjatuhkan hukuman ke, kepada anak karena sholat sampai dia berusia 10 tahun ya Nabi perintahkan kita untuk menyuruhnya menganjurkannya, memotivasinya untuk sholat, ya tanpa menjatuhkan sanksi dan hukuman kepadanya. Di, di, usia 10 tahun boleh, baru boleh kita menjatuhkan sanksi. Ya, nah di dalam Islam, ya hukuman juga merupakan salah satu media pendidikan. Ya, maka ada istilah hukuman yang mendidik. Berbeda dengan pandang, pandangan barat yang mungkin sangat anti dengan metode berupa hukuman dan menolaknya mentah-mentah. Ya di dalam eh, pendidikan, nah, mereka eh, mengatakan ya bahwa ini adalah metode yang eh, tidak eh, seharusnya dilakukan di dalam pendidikan. Ya, nah, sementara di dalam Islam syariat kita boleh ya memberikan hukuman itu dalam bentuk ya konteks mendidik ya karena kita ya menjadikan hukuman itu sebagai satu sarana media untuk mencapai tujuan ya nah demikian nah ini adalah uh, hukuman dalam bab mendidik ya dan bahkan hukuman dalam pendidikan bisa jadi menjadi obat yang manjur untuk meluruskan kekeliruan anak ya dengan catatan bila dilakukan dengan cara dan Dosis yang benar dan tepat, ya. Namun, bukan berarti juga kita selalu berpikir bagaimana memberikan hukuman dan sanksi kepada anak. Karena itu, bukan tujuan kita; itu hanyalah wasilah salah satu cara. Ya, kalau ada cara lain yang lebih baik, kita akan memilih cara yang lain, ya, untuk meluruskan anak, ya, mendidik, dan membimbing mereka. Jadi tidak melulu harus dengan metode hukuman, boleh dikatakan bahwa hukuman dan sanksi itu adalah ya kita katakan alternatif terakhir. Ya ketika kita memberikan bimbingan dan tarbiyah kepada anak. Nah demikian ya. Jadi ini harus kita pahami, hukuman itu bukan tujuan, dia hanyalah salah satu wasilah dan sarana kita di dalam mendidik anak. Karena ya, kita untuk meluruskan mindset sebagian orang tua yang ya, seolah-olah jadi orang tua harus pintar menghukum, ya, berani menghukum, baru jadi orang tua. Kalau nggak berani menghukum anak, belum jadi orang tua. Kira-kira demikian, sehingga ada apa yang ter, uh, terbetik dalam benak orang tua ya, ketika berhadapan dengan anaknya: hanyalah hukuman itu yang dia bisa ya itu yang dia tahu cara yang lain mungkin dia kurang sabar ya kebanyakan orang-orang langsung melangkah kepada uh, hukuman dalam bentuk fisik ataupun verbal itu karena ketidaksabaran ya sementara kita tahu ya bahwa ada 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 fase-fasenya ya ada fase ya di mana uh, hukuman itu baru boleh dijatuhkan Ya, tidak lang, serta merta ya kita langsung ya menghadapkan anak dengan hukuman ya banyak orang tua yang langsung kepada hukuman itu karena ketidaksabaran sebenarnya ya ketidaksabaran menghadapi anak ya seolah-olah sudah ya, kita katakan eh, mati kutu istilahnya nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan selain menghukum maka Prosesnya itu itu bukan langsung nomor satu menghukum. Ya, kita contohkan terhadap istri lah, ya. ya. Ini orang yang sudah dewasa, tapi wanita. Ya, ada tahapannya, mulai dari nasihat, dia pisah ranjang, itu eh, hukuman yang mungkin eh, ringan sampai kepada pukulan. Ya, nah, demikian. Jadi, ada tahapannya ya tahapan menjatuhkan hukuman ya kepada istri ya, itu kepada orang dewasa. Ya tentunya anak-anak ya itu lebih berhak untuk mendapatkan tahapan-tahapan ini. Tidak langsung ya ketika anak salah langsung dia berhadapan dengan hukuman. Hukuman dan hukuman. Karena hukuman ini kalau terlalu berlebihan, ya ini akan menjadi eh, sesuatu yang eh, kita katakan anti-klimaks dimana anak, di mana anak itu sudah terbiasa dengan hukuman akibatnya adalah dia tidak mengindahkan lagi peraturan karena sangkin terbiasanya mendapatkan hukuman ini kalau hukuman kita lakukan secara berlebihan banyak anak-anak yang akhirnya tumbuh seperti itu ya ya orang tuanya marah menghukum marah menghukum marah menghukum akhirnya dia capek juga kalau se seperti itu terus-terusan ya akhirnya apa Ya nggak ada marah lagi langsung hukum langsung hukum dan akhirnya ini e, berimbas tidak baik kepada anak anak menjadi kapalan terhadap hukum hukuman itu kapalan artinya dia tidak merasa lagi hukuman itu sebagai sesuatu yang memberatkannya ya sesuatu yang e, membuat dia jerah membuat dia berhenti dari kesalahannya. Wallahu a'lam bisawab. jadi Uh, Islam ya sangat menganjurkan agar kita mendidik anak secara bertahap supaya tercapai manfaatnya. Jadi, pertama kali kita harus berpikir bagaimana mendidik anak dengan metode dan pengarahan yang baik. Mengajak mereka kepada nilai-nilai yang positif, mulia, penuh dengan kesabaran ya, nah yaitu dengan sabar. Ya, tentunya ini kuncinya sebenarnya ya. Ya kita bisa men menapaki ya tahapan-tahapan itu dengan sabar. Namanya itu semua wasilah, bukan tujuan kan begitu ya. Nah, maka kita harus sabar untuk mencapai tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ya telah berfirman, "Uduu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia, ya termasuk anak-anak kita kepada jalan Allah, jalan Rabb-mu, kepada agama Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Ya dan pantahlah mereka dengan cara yang dengan cara yang baik. Ini juga bisa kita terapkan kepada anak, terutama remaja ya. Remaja itu Akalnya sudah berkembang. Kecenderungan anak remaja adalah tidak menerima kata-kata orang tuanya kecuali di dibarengi dengan argumentasi yang jelas. Anak sudah uh, berani, anak remaja ya sudah berani untuk beradu argumentasi dengan orang tuanya. Maka jadilhum bilatiyah ahsan. ya uh, hadapilah argumentasinya itu, ya. Patahkanlah argumentasinya kalau salah dengan cara yang terbaik. Nah ini kadang-kadang sebagai orang tua menghadapi remaja kita kurang sabar, langsung kita patahkan. Ya kamu masih kecil, jangan banyak bicara. Ya, hingga eh, ini bagi remaja ini menjadi ya kita katakan satu yang kontraproduktif seperti itu kata-kata seperti itu. Ya, nah cenderung itu mematahkan kreativitasnya dan cenderung itu ya membuat dia menjauh jadinya ya karena dia tidak puas ya dengan kata-kata seperti itu maka kita harus sabar menjelaskan argumentasi ya kepada anak terutama remaja nabi sendiri ya sering menyampaikan argumentasi kepada anak misalnya Hasan bin Ali mengambil korma sedekah Nabi meletakkannya kembali, artinya melarang perbuatan itu, tapi disertai dengan argumentasi, yaitu keluarga Muhammad tidak boleh memakan harta zakat. Jadi perlu uh, kita katakan argumentasi dari orang tua, maka jadilhum bila ahsan. asan. Ya, uh, kalau kita berdialog dengan anak ingin mematahkan argumentasinya, ya karena apalagi anak remaja ya, uh, maka bantahlah itu sampaikanlah itu dengan cara yang terbaik bil latihiya ahsan ya nah ini adalah kita katakan tahapan-tahapan eh, pendidikan ya kepada siapapun terutama kepada anak-anak kita ya, ya dengan cara yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an ini dengan hikmah dengan kasih sayang yang mendahulukan kasih sayang cara yang lemah lembut ya kemudian al mauidhatil hasanah Ya, kalau perlu disertai dengan pengajaran yang baik, yaitu dengan contoh dan teladan. Yaitulah ilmu kadang-kadang perlu dikuatkan dengan contoh dan teladan. Ya, nah kadang-kadang ini cara yang lebih baik dan lebih efektif daripada dengan kata-kata. Itulah dia al-mu'idatul hasanah teladan yang baik, kita memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka mengerti apa yang kita maui. Ya, seolah-olah kita mengatakan ini nih, seperti ini yang 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 ayah inginkan, yang bunda inginkan, seperti itu. Ya, kadang-kadang dia tidak bisa mengolah kata-kata kita atau belum begitu memahami apa maksudnya Nah, kemudian ya kepada anak-anak yang sudah bisa berargumentasi kita perlu jadi lebih ya, Hasan. Ya, coba dengar argumentasi anak. Jangan langsung patahkan itu bukan bilatih ya Hasan. Ya, ah, kamu jangan ngomong baru gini. Ya, itu yang ya, bukan cara yang baik ya kita berdialog dengan siapapun kita pun ya kalau ada orang yang memperlakukan seperti itu kepada kita kita sebel banget gitu, kita mau ngomong sudah dipatahkan ah, kamu jangan banyak ngomong diam aja ya kita pun nggak mau digitukan ya ya kita nggak mau argumentasi kita dipatahkan dengan cara seperti itu ya apalagi ya dengan satu hal yang nggak ilmiah sama sekali kamu baru baru apa namanya anak baru bau kencur dan lain sebagainya Ya Saya ini sudah makan asam garam, begitulah. Kadang-kadang orang tua ya berargumentasi ber kepada anaknya dengan cara-cara dan kata-kata seperti itu. Nah, kita aja ya, kalau ada orang yang berkata seperti itu ya kita tahu, itu bukan cara yang baik di dalam berdialog. Ini bukanlah beradu argumentasi yang sehat. Kalau ada orang seperti itu berkata, lah, dia mengembangkan umurnya misalnya, saya ini sudah makan banyak as, makan banyak makan asam garam, kamu itu baru anak kemarin, baru anak baru baru bau kencur, gitu. Kita pun nggak mau ya, dengar orang berkata seperti itu kepada kita untuk mematahkan argumentasi kita, maka kita perlu menghargai argumentasi anak, terutama remaja di sini, ya kita sudah nulis buku yang berjudul ada apa dengan remaja membangun interaksi positif dengan remaja termasuk bagaimana kita uh, berkomunikasi ya, berdialog dengan anak remaja yang sudah mulai uh, bisa berargumentasi. Nah, ayat ini adalah panduan sebenarnya An-Nahl ayat 125 bagaimana kita melakukan yang namanya idhah ya eh, uh, pelajaran ya ataupun pengajaran sebelum tahapan hukuman ini ini dulu harus kita lakukan dengan sabar ya udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ya sebelum masuk kepada tahapan berikutnya sanksi ya atau ya kepada puncak dalam Uh, hukuman yaitu pukulan ya ini kadang-kadang sebagian orang tua belum apa-apa sudah memukul itu ya kadang-kadang belum tahu salah anaknya yang lebih konyol lagi sudah dia pukul ternyata anaknya nggak salah gitu udah itu nggak mau minta maaf pula itu coba bayangkan buruknya ya pendidikan seperti itu kita lihat orang tua ada yang seperti itu karena terbiasa main pukul ketika anaknya dinilainya bersalah ya itu penilaian sepihak ya dia pukul. Eh ternyata anak itu boleh jadi nggak salah. Sementara dia sudah mendapat pukulan. Ya, ya boleh jadi kena kemarahan orang tua yang nggak terkendali ya dia dengar begini begitu tentang anaknya langsung anaknya digamparnya lah begitu ya dipukulnya begitu. Ternyata ternyata salah. Si ayah misalnya atau si ibu mendapatkan informasi yang salah. Ya, nah, coba lihat itu, hukuman itu kalau dijatuhkan atas dasar suatu kesalahan ini sangat fatal dalam pendidikan ya, itu betul-betul uh, kita katakan merusak ya, kita salah di dalam hukum uh, uh, dalam memaafkan afwan, itu lebih uh, ini dalam hudud ya, dalam hudud ini, itu lebih ringan daripada kita salah dalam hukum itu di dalam uh, hukum hudud. Bagaimana pula di dalam tarbiyah ini? Bukan pelaksanaan hudud, bukan. Ini tujuannya untuk tarbiyah. Lalu kita salah di dalam menjatuhkan hukum itu. Ini fatal sekali ya. Kepercayaan anak kepada orang tua bisa jatuh. Itu mungkin dia nggak akan percaya lagi sama kita seumur hidup. Itu kita ngomong apapun, dia mengabaikannya aja. Ya, yang lebih. Konyol lagi adalah orang tua sudah salah menghukum, ya salah di dalam menjatuhkan hukum. Dia tidak minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya, bahkan membenarkan apa yang dilakukannya. Nah, banyak juga orang tua seperti itu yang bersikap egois. Ya, dia merasa benar saja gitu, nggak ada salahnya. Nah, ini yang uh, sangat buruk ya di dalam pendidikan. Maka pertama, ya surat An-Nahl ayat 125 itu harus kita amalkan dulu dengan sabar. Itu perintah Al-Quran, sabili ya, bil hikmati wa hasanati wa ya ahsan. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak sabar berdialog dengan anaknya untuk meluruskan satu kesalahannya apalagi di sini kita bicara anak remaja ya yang dia sudah bisa berargumentasi lalu kita harus menghadapinya dengan cara yang baik kadang-kadang kita kurang sabar itu untuk menghadapi uh, kenyataan seperti itu hingga ya cara yang paling gampang bagi kita adalah mensekakmatnya itu dengan kata-kata uh, uh, apa namanya yang Hmm, yang seperti kita sebutkan tadi, ya, kamu masih kecil, kamu masih bau kencur, kamu tahu apa, ya ayah lebih tahu kan begitu ya, ya itu yang enggak enggak berarti apa-apa kata-kata seperti itu. Ya coba ya berpatahkan bantah ya dengan cara yang baik, ya. Nah, jelaskan ini salah, kenapa salah, yang benar ini, kenapa kenapa ini yang harus dilakukan, apa masalahnya, itu tahapan-tahapan. Sehingga dia juga kita ajari cara berpikir yang tertib begitu ya. Oh ini salah, karena alasannya ini ya kerugiannya kalau dilakukan ini, kenapa ini yang harus dilakukan, apa untungnya dia melakukan itu. Nah, itu harus disampaikan dengan sabar tentunya ya. Ya, apalagi anak remaja ya. Kita berhadapan dengan anak, anak kita itu sudah remaja begitu. Nah, demikian. Jadi ini perlu dan membutuhkan kesabaran untuk melaksanakan surat An-Nahl ayat 125 ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam Nah, baru kemudian ya melangkah kepada tahapan yang lainnya. Maka tahapan pertama jangan mikir dulu bagaimana menghukum-menghukum-menghukum. Ya kalau seperti itu nanti semua urusan, semua masalah anak kita akan selesaikan dengan hukuman dan kemarahan. Ya, kalau kita tidak pernah menapaki tahapan ini. Banyak orang tua yang sudah seperti itu. Ya, hingga dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa selain ketika dia dia berhadapan dengan kesalahan anak langsung yang dia pikir hukuman apa lagi ini. Kemarahan dalam bentuk apa lagi ini. Nah, hanya itu yang dia bisa ya maka eh, tahapan pertama ini penting dan Islam sebagaimana kita sebutkan tadi sangat menganjurkan agar kita mendidik anak dengan tahapan hingga kita bisa meraih manfaat dan maslahat itu tujuan kita tentunya ya, nah demikian Wallahu'alam bisawab baik, ya namun ya kadang-kadang kadang kala kita sudah menempuh segala langkah nasihat maupun pengarahan untuk meluruskan kesalahan anak, namun kenyataannya hal itu tidak mempan, ya barulah kita ya beralih ya kepada tahapan yang lain, ya. Nah setelah tahapan pertama ini kita lakukan, ya kadang-kadang nggak -kadang mempan, bahkan mereka semakin parah penyimpangannya, sekalipun telah diajak kembali ke jalan yang benar, diajari yang benar. Maka, dalam keadaan seperti ini, kita harus mengambil cara yang lain demi kebaikan anak, yaitu dengan memberikan hukuman baru kita melangkah kepada tahapan yang berikutnya. Ya, sehingga kalau kini kita lakukan, anak pun paham ketika dia dapat hukuman dari orang tuanya, yaitu ketika... Tahapan-tahapan so, ini kita lakukan, ya misalnya kita sudah mengamalkan ya firman Allah surat An-Nahl ayat 125 itu, kita lakukan ya dengan kesabaran dan waktu tentunya sabar itu sama dengan waktu, nggak bisa satu dua kali, ya kadang-kadang perlu berkali-kali. Nah, ketika sudah sampai batasnya ya. ya artinya ini tidak e, bekerja dengan baik cara itu, artinya ti, perlu tahapan yang yang berikutnya, maka kita beralih melangkah kepada tahapan berikutnya yaitu dengan hukuman. Sekali lagi ya, hukuman ini tetap sebagai media sarana ya, wasilah itu. ya. Nah, ketika ini kita lakukan ya berdasarkan ke urutannya ataupun tahapannya si anak itu mengerti dan dia paham, bisa memahamilah hukuman yang kita jatuhkan. Ya. Dia bisa memahami kenapa dia dihukum begitu. Ya, itu pun di usia-usia ya kata Nabi di atas 10 tahun ya di atas 10 tahun ketika dia sudah masuk kepada masa fase kita katakan remaja awal atau pra remaja ya 10 tahun ke atas di mana seorang anak ya sudah berangkat menuju masa transisi menuju kedewasaan barulah dia bisa menalar dan memahami maksud dari hukuman di bawah itu, basuta bawah 10 tahun ya lebih baik tidak menghukum anak. Jangan melangkah kepada tahapan berupa hukuman. Ya. Nah, nanti akan kita bahas apa yang yang terbaik ya untuk menghadapi kesalahan anak di bawah usia 10 tahun. Ya, sering kita sampaikan juga anak sama dengan salah. Jangan terlalu heboh ya ataupun uh, berlebihan menyikapi kesalahan anak di bawah 10 tahun ya ya wajar anak buat salah ya bahkan kadang-kadang melalui kesalahan yang dilakukannya kita tahu apa saja yang perlu diperbaiki ya pada anak ini ya nah demikian maka jangan terlalu heboh kadang-kadang sebagian orang tua itu terlalu heboh ketika melihat anaknya berbuat salah seolah-olah langit mau runtuh bumi mau terbelah gitu ya ya dan kadang-kadang marahnya juga lebay gitu ya berlebihan gitu seolah-olah anak ini nggak boleh buat salah gitu anak nggak boleh salah ya nggak mungkin juga orang tua aja buat salah apalagi anak nggak mungkin itu ya mustahil itu ya itulah perlunya kita hadir sebagai orang tua. Nah, demikian. Maka di bawah 10 tahun jangan dilakukan tahapan hukuman. Ya. E, mungkin perlu cara yang lain. Ya, sebelum sampai kepada tahapan hukuman. Di atas 10 tahun, ya, barulah kita ber, bisa berpikir atau mengambil e, langkah, ya, yaitu kepada tahapan hukuman. Ya nanti akan ya, pertemuan berikutnya kita akan jelaskan bagaimana bentuk hukuman yang efektif ya ketika kita berbicara tentang hukuman ya kadang-kadang kita identikan itu dengan penderitaan orang yang dihukum harus menderita dia gitu, ya harus merasakan ya apa harus uh, uh, apa ya kita katakan ke kesakitan ataupun penderitaan dari hukuman yang diberikan begitu ya. Tekanan ataupun ya ya memang hukuman itu untuk menimbulkan efek jera. Ya, efek jera iya. Cuma tidak harus dengan sesuatu yang ya katakanlah membuat orang yang dihukum ini menderita. Apalagi kita katakan ini bukan bab hudud ya sekali lagi. Kalau kita ketika kita bicara di dalam bab mendidik ini bukan bab hudud. Ya, berbeda. Ya. Yeah. Nah, itu tidak sama ya. Hukuman tarbiyah dan takzir itu bukan hudud. Itu aja dibedakan di dalam bab fikih. Nggak sama itu wallahu aalam bisawab. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua harus paham itu. Ya. Nah, sehingga dia tepat di dalam memberikan hukuman, sehingga hukuman itu sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, kalau dosisnya dan caranya benar dan tepat, dia efektif. Tapi kalau tidak, maka ini bisa kontraproduktif. Ya, ini bisa menimbulkan kerugian dan keburukan yang lebih besar lagi ya nah demikian wallahu alam bisawab baik nah dan juga ya ketika ini dalam bab e, tarbiyah ya hukuman itu juga harus diimbangi dengan apresiasi pujian dan balasan yang baik karena itu bukan tujuan, makanya perlu pemberian hukuman itu diimbangi dengan pemberian pujian dan balasan yang baik. Karena itu bukan tujuan. Ya, kita lihat ya contohnya di dalam e, kisah taubatnya tiga orang yang tertinggal di Perang Tabuk ya. Ketika hukuman diangkat, bagaimana para sahabat memberikan apresiasi kepada tiga orang ini? Mereka menyambutnya dan luar biasa bergembira, bahagia, gitu. Padahal mereka yang tiga orang ini baru, menja tiga orang sahabat itu baru menjalani sanksi, ya, hukuman. Karena keter, uh, apa namanya, ketertinggalan mereka di Perang Tabuk. Gitu. Nah, demikian. Ya, ini kadang-kadang yang kita tidak uh, bisa berikan kepada anak, yaitu apresiasi, ya, pujian, ya, dan penyambutan yang hangat setelah kita menghukumnya. Yang ada setelah kita menjatuhkan hukuman adalah wajah kita macam jeruk purut kan gitu ya, mengkerut dan menunjukkan wajah bengis. Padahal anak ini sudah menjalani hukuman dari kita. Ya, coba bayangkan hukumannya enggak syari. Lalu setelah itu enggak ada sambutan sama sekali ketika dia sudah, uh, ya kita katakan menyerahkan dirinya lah ya. Untuk dihukum begitu si anak ini, ya, ada udah, udah rela aja lah di, dihukum dia. Nah, ini kan sangat bodoh ya. Maka ya tadi ya kita eh, nya adalah hukuman ini bukan tujuan kita. Makanya kita bisa memberikan mem mengimbangi hukuman itu dengan apresiasi, pemberian pujian dan balasan yang baik. Ya ketika anak ini ya ya sudah bersedia dia menjalani hukuman dan dia kita hukum dengan ya, cara yang benar. Wallahu alam bisawab. Ya, nah ini masih panjang lagi pembicaraan kita dengan eh, uh, pendidikan dengan pemberian hukuman, ya. Nah ini harus dipahami betul supaya ya cara ini tidak justru menimbulkan kerugian yang besar ya kepada si an terhadap si anak maupun terhadap orang tuanya wallahu alam bisawab. Nah demikian ya. Uh, ini uh, kita katakan awal ya pembahasan berkenaan dengan hukuman. Ya banyak orang tua yang ya di sini gagal untuk memahami ya mengenai masalah hukuman ini. Ya apalagi sekolah ini perlu ya betul-betul mengobservasi hukuman-hukuman yang mereka berikan kepada anak-anak didiknya kan begitu ya. Supaya banyak sekolah yang terlalu over ya, di dalam pemberian hukuman. Artinya terlalu berlebihan, gitu ya. Ini juga kadang-kadang e, membuat anak itu e, nggak ada rasa lagi terhadap hukuman. Gitu. Udah mati rasa dia terhadap hukuman. Nah, demikian. Wallahu'alam bisawab. Nah, ya harus ada observasi, ya kita katakan e, apa cara yang paling efektif untuk ya meluruskan anak ya kesalahan anak itu perlu diluruskan, bagaimana caranya itu perlu kerja keras juga dari para pendidik ya, sabar ya, dan waktu tentunya. Wallahu alam bisawab. Baik, syukuran jazil khair atas materi yang telah disampaikan. Lalu, Ustaz, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan sangat menarik sekali kita, kita simak bersama bagaimana kita memberikan uh, waktu yang tepat untuk memberikan hukuman dan Uh, hukuman apa juga yang tepat ya untuk mendidik mereka, ya, supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Baik, untuk selanjutnya, kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, uh, saya seorang ibu dengan tiga anak, tiga anak laki-laki, ya. Berarti ini anak-anaknya laki-laki semua. Dan yang dewasa sudah berumur tiga, 23 tahun, yang paling kecil 13 tahun. Saya melarang keras mereka untuk tidak merokok. Tapi ternyata di luar rumah mereka ketahuan merokok. Saya sangat kecewa sekali dan saya marah. Akhirnya saya melakukan pemukulan tapi tidak terlalu keras. Nah, apakah uh, saya bersalah dalam hal ini, Ustaz? Karena uh, posisi saya, single parent, yang ayahnya sudah meninggal. Ya, itu anak sudah dewasa semua. Yeah. Ya, uh, satu remaja, kalau yang paling kecil 13, dia sudah masuk usia uh, yeah. awal remaja, remaja ya. Yang 23 ini sudah dewasa ini, ya. Sudah lewat masa remaja dia. Masa remaja itu berakhir rata-rata ya, normalnya 21, ya. Itu sudah masuk usia ruset, dewasa. Sudah di, dianggap orang dewasa. Yang bertanggung jawab penuh, penuh ya. Full terhadap apa yang dilakukannya. Ya, nah demikian. Taip. Nah, tarbiyah sendiri ya, itu harus ada historinya gitu ya nggak bisa kita langsung bicara 23 tahun gitu ya. Ini sering ditanyakan juga. Anak anak saya 23 tahun ya 30 tahun itu juga tetap anak ya. Ya. Ya usianya kita harus tahu apa namanya ya kita katakan klasifikasi, klasifikasi usia gitu ya. Ini usia masuk masuk kanak-kanak remaja atau sudah dewasa kan begitu itu harus tahu juga orang tua pembagian usia itu penting juga itu remaja juga dibagi-bagi dia ada pra-remaja atau remaja awal ada uh, puncak remaja atau remaja uh, uh, masa tengah remaja atau puncak remaja, ada pradewasa itu masa akhir remaja nah setelah itu baru dia masuk kepada uh, usia dewasa ya, uh, usia dewasa baik, nah uh, pendidikan itu ada historinya tentunya, ya yeah si anak yang 23 tahun tentunya berbeda dengan yang 13 tahun. Ya, beda, nggak bisa disamakan. Nah, 23 tahun ini ya boleh kita katakan ini sangat berkaitan erat dengan histori pendidikannya sebenarnya. Dia sudah 23 tahun, bagaimana histori pendidikannya sebelumnya ya. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan itu sangat ya berpengaruh ya. Kalau kita membicarakan anak yang sudah dewasa, nggak mudah itu ya. Nah, eh, apakah dia eh, sudah ditreatment dengan baik dari kecil, dari remaja, ya. Nah, tapi kita bicarakan yang 13 dulu lah, ya. 13 ini anak remaja yang masih dalam, mungkin ya, dalam pengawasan penuh kita, ya. Karena dia belum sepenuhnya dewasa, ya. Eh, tadi kita sebutkan, ya, tahapan-tahapan tadi, ya. Ya, sebelumnya saya ingin singgung sedikit, ya memang single parent tidak ideal ya. Kalau bisa jangan single parent, perlu sosok ya dua sosok gitu ya. Sering kita sampaikan untuk urusan mendidik anak itu perlu ada dua pemimpin. Gak ada urusan bahkan urusan negara sekalipun yang boleh di situ ada dua pemimpin selain urusan mendidik anak. Karena memang ini urusan yang pelik, rumit, complicated. Ya karena yang kita hadapi ini adalah Ya kita katakan e, seorang anak manusia yang punya jiwa, punya perasaan, punya emosi dan lain sebagainya, nggak mudah untuk e, me, menghandle tugas itu. Ya bahkan nabi saja, para nabi saja tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menjadi menjadikan anak-anak tersebut jadi soleh begitu. Karena hasil akhir tentunya bukan di tangan orang tua di tangan Allah subhanahu wa taala tapi kita orang tua harus berikhtiar semampu kita ya apa yang bisa kita lakukan nah ini perlu ilmu tentunya ya nah uh, itu tentang single parent -nya. ya kalau bisa jangan single parent kan begitu baik ya tapi ini kenyataannya single parent ya ada juga para ulama imam yang diasuh oleh uh, salah satu aja, ya jaya seperti Imam Syafi'i kan begitu diasuh oleh ibunya tapi nggak semua Wanita seperti ibunya Imam Syafi'i, tentunya ya, nggak mudah seperti itu. Tapi e, ya wajar ya, di sini orang tua reaksinya, reaksi spontannya adalah marah kan begitu ya. Ketika mendengar tahu anaknya merokok, misalnya, ya, ya satu aja dulu ya, untuk zaman sekarang ini. Yang patut kita syukuri supaya kita nggak terlalu meledak marahnya adalah... Alhamdulillah nggak sampai terjerat ke narkoba begitu ya, ya itu dulu gitu. Supaya kita bisa mentreatmentnya dengan eh, baik ya. ya, ini perlu di, dicari eh, akarnya akar masalahnya dari mana yang dia bisa merokok kan begitu ya. ya. Kenapa ya dia melakukan itu? Ya tentunya semua ada asal usulnya, ada sebab musababnya Nggak mungkin dia tiba-tiba ada rokok di kantongnya kemudian dia nyalakan, dia hisap gitu enggak. Ya pasti ada akarnya itu ya. Enggak ada asap kalau enggak ada apinya. Nah, maka jangan sibuk mengipas-ngipas asapnya lupa apinya begitu. Nah, seperti ini ya kita menunjukkan kehebohan karena dia merokok. Nah, ya, tapi kita enggak kurang tanggap ya terhadap sebab-sebab yang membuat dia seperti itu. Coba perhatikan pergaulannya. Biasanya rokok itu, orang itu merokok ya, itu karena lingkungan dan pergaulan. Sehingga dia mencoba untuk melakukannya. Ini nggak lepas dari apa? Lingkungan dan pergaulan. Ya, maka ya itu tadi. Ya, pendidikan nggak bisa langsung kita bicarakan di titik tertentu. Ada historinya, Ya dari awal anak itu memang harus diawasi pergaulannya. Dijauhkan dia dari teman, teman yang buruk. Ya, uh, kita harus melangkahnya dari situ dulu. Ya ini kalau kita dapatilah sebabnya ini ternyata lingkungan dan pergaulan. Dan kebanyakan masalah rokok itu adalah karena masalah lingkungan dan pergaulan. Anak itu kenal rokok itu dari pergaulannya. Ya, nah ya ini dulu karena kalau kita ya mata-mata -mata menunjukkan kemurkaan kehebohan kemudian hukuman sementara pergaulannya masih di lingkaran itu saja ya ini susah yang nggak akan kita nggak tahu ya hasilnya bagaimana tapi ya kebanyakan nggak akan berhasil kalau lingkungannya masih seperti itu pergaulannya ya teman-temannya itu itu juga gitu ya yang nggak akan mendukungnya untuk meninggalkan rokok begitu, malah anak ini akan semakin eh, apa ya, semakin termotivasi untuk merokok. Kenapa? Dapat tantangan ini dari orang tua, dapat tantangan dari orang tua. Ya, orang tua menghendaki dia berhenti merokok, tapi lingkungan pergaulannya apa? Mendukungnya untuk merokok hingga dia merasa. Iya, hukuman kemarahan orang tua itu sebagai motivasinya untuk ya lebih, ya lebih jauh lagi di dalam uh, merokok itu. Jadi ya itu tadi, memang perlu sabar ini. ya. Jangan dulu terikat dengan hasil itu dulu. Kadang-kadang kita mau segera anak itu berhenti merokok saat itu juga mematahkan rokoknya di depan kita, nggak jamin juga kalau lingkungannya juga. Sama ya, besoknya dia merokok lagi begitu ya. Nah, merokok lagi, dia kenapa? Lingkungannya ya, para perokok kan begitu ya, teman-temannya seperti itu semua. Jadi ini perlu uh, kita katakan tahapan gitu itu ya. Ini kalau kita langsung bicara di titik itu ya, titik 13 tahun itu, apalagi titik 23 tahun. Kalau ya pendidikan itu ada historikalnya, ada historinya. Itu akan lebih mudah kita bicara kepadanya. Artinya apa? Sebelumnya sudah kita ya apa namanya ya, ya sudah kita eh, didik dia dengan eh, dengan pendidikan yang baik ya. Lingkungan dan pergaulan itu sudah kita setting dari dia kecil, dari dia kanak-kanak sebelum masuk usia remaja, ini akan mudah kita bicara kepadanya begitu ya. Dan dia juga akan lebih mudah memahami kalau kita menunjukkan uh, sikap yang tegas atau hukuman kepadanya. Kalau ada historinya, tapi kalau nggak ada historinya tiba-tiba, ya, ya enggak, itu kadang-kadang anak nggak ngerti jadinya. Ya kenapa nih orang tua saya marah-marah seperti ini, ya, gitu ya. Padahal sebelumnya yang nggak, dibebasin aja. Ya, dibebasin aja. Ya, sering kita sampaikan bahwa, Metode pendidikan Nabi itu adalah piramida terbalik, iaitu tidak memberikan ruang sekecil apapun di masa kecil atau di masa kanak-kanak. Ya, nah, baru kemudian uh, akan semakin meluas. Ya, ini artinya apa? Uh, dia diberi ya uh, keleluasan untuk memilih setelah dikasih dasar yang kuat. Ya, nah, anak buat salah, ya, terus terusan buat salah dia. tiga tahun lim remaja dewasa tapi ketika dia punya uh, historical pendidikan yang baik orang tua mudah berkomunikasi dan ngomong kepada anak ini ya nah tapi kalau bentuk pendidikan metode pendidikan adalah piramida piramida yang tegak lurus gitu ya artinya masa kecil dibiarkan selapang-lapangnya baru sudah besar orang tua berkata kamu sudah besar jangan begini kamu sudah ya uh, dewasa jangan begitu ya nggak bisa lagi itu susah untuk dia pahami itu ya nah akan ada uh, konflik batin dalam hatinya dalam dirinya itu ya dia akan bertanya kenapa dulu boleh ya gitu ya kenapa kayaknya dulu nggak hmm, ada Uh, apa ya kita katakan nggak ada pengarahan pendidikan dia pembiaran ya istilahnya. nah ini akan sulit dipahami oleh si anak hukuman yang kita berikan pun akan lebih rumit untuk dia pahami begitu bahkan boleh jadi hukuman itu bisa jadi motivasi bagi dia <guruh> untuk ya lebih apalagi ya lebih semangat lagi melanggar melakukan pelanggaran begitu ya ini kan kondisi yang buruk jadinya ya nah demikian baik ya kalau ada histori pendidikan sebelumnya mungkin akan lebih mudah ya berkomunikasi berdialog dengan anak ini tapi kalau nggak ada dan kita baru mulai itu di usia 13 ya atau usia titik tertentu tadi ya maka lakukan lakukan juga tahapan ya lakukan dulu tahapan yang kita sebutkan tadi nah ini perlu kesabaran perlu waktu juga nggak bisa kesusu, nggak bisa terburu-buru ya kadang di usia-usia tertentu anak itu sudah matang udah menuju kematangan akalnya ya dia akan jangan terkejut kalau dia berani beradu argumentasi dengan orang tuanya ya apalagi remaja itu kadang-kadang dia nggak nggak puas dengan apa namanya sikap komending orang tuanya jangan ini, harus gini, ini, ini, ya itu nggak bisa lagi. Ya, kebanyakan seperti itu, apalagi generasi Google, ya, yang dia punya referensi gitu, ya, dia baca, dia, oh, ya, dia bisa aja membantah argumentasi kita. Nah, ini perlu sabar dan waktu. Amalkan Eh uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl tadi, udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizhil hasanah. Tunjukkan bahwa kita ini sebenarnya menginginkan kemaslahatan untuk dirinya. Ya. Lakukan dialog. Ya, coba ada referensi buku yang kita tulis itu ada apa dengan remaja ya. Bagaimana membangun komunikasi dengan remaja yang mengambil atensinya, perhatiannya kepada kita supaya dia mau mendengarkan kata-kata kita, kata-kata kita itu menjadi sakti lagi di baginya kan begitu ya. Nah, kalau marah-marah begitu kadang-kadang dia ya mengabaikannya aja. Banyak orang ya pasti kalau kita dimarahi kita abaikan itu. Ya contohnya lah kita ya, ya ibu yang bertanya di sini ya, kalau kita dimarahi orang apa kita memberikan atensi? Atensi di perhatian begitu. Kita dengarkan baik-baik marahnya enggak ya? Kayaknya enggak ya? Enggak kayaknya. Kalau kita dimarahi orang, kita abaikan gitu ya. Kita pura-pura enggak dengar aja begitu ya? Karena ya, dongkol juga hati ini kalau dimarahi begitu. Nah, itu kita, orang tua, dewasa, matang akalnya ya. Nah, apalagi remaja itu yang baru matang istilahnya, baru matang ya. Nah, demikian. Jadi ini perlu sabar ya nggak bisa keburu-buru, nggak bisa kesusu, nggak bisa uh, kita katakan ingin segera harus nampak hasilnya saat itu juga, ya apalagi kita tahu ya uh, sebab-musababnya dan itu akan ya membuat ya pr kita semakin berat juga. Kalau ternyata ya kalau dia segedap coba-coba itu mungkin mudah ya, <laughs> ya banyak alasan anak-anak itu melakukan hal seperti itu. Ya, kadang-kadang dia cuma coba-coba aja di tanpa apa namanya? Ya, tanpa niat dan tanpa maksud untuk jadi perokok dan lain sebagainya. Kan ada itu untuk tren-trenan aja kan begitu. Itu akan mungkin akan lebih mudah kalau sebabnya hanya itu. Tapi kalau sebabnya itu lingkungan dan pergaulan yang memang mendorong dia ke situ, nah ini agak rumit ya. Nah, perlu eh, kita katakan eh, kesabaran di sini untuk eh, bisa memahamkannya gitu ya. Nah, dan yang penting adalah membangun ya ya perhatiannya kepada kita. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan marah-marah. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, jadi perlu waktu juga sabar ya dan eh, lakukan firman Allah Subhanahu wa taala udu ila sabili rabbika bil hikmah wa wal mauizil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah demikian. Ya, sebelum ya nantinya kita sampai kepada tahapan hu hukuman mungkin ya. Nah, tapi jangan ke situ dulu ya. Jangan berpikir ke situ dulu kalau bisa. Ya, lakukan tahapan ini dulu ya. Wallahu alam bisa. Kecuali ada histori pendidikan. Nah, saya enggak tahu ini bagaimana kondisinya apakah ada histori pendidikan sebelumnya yaitu anak itu sudah sudah uh, mengerti ya uh, gaya pendidikan orang tuanya bahwasanya ya, ya artinya anak tuh sudah terbiasa di uh, dinasehati diberi bimbingan pengarahan dalam segala hal tadi ya termasuk misalnya ya lingkungan pergaulannya dan lain-lain sebagainya itu akan lebih mudah ya ketika kita memberikan tahapan berikutnya yaitu hukuman Ya, ini tanpa angin tanpa hujan langsung hukuman kadang-kadang itu bisa menjadi uh, kontraproduktif ya dia anggap hukuman kita itu sebagai motivasi gitu itu berbahaya itu jangan sampai hukuman itu ya uh, menjadi seperti itu yaitu hukuman justru menjadi motivasi ya bagi si anak untuk mengulangi kesalahannya ya apalagi kalau sudah dua tiga kali hukuman tetap terjadi juga ya, ini ya warning ini bagi orang tua ya dia perhatikan coba jangan-jangan hukuman saya ini jadi motivasi bagi dia gitu. Itu yang terburuk sudah kan begitu setelah hukuman apalagi yang bisa kita berikan? Ya, setelah cara menghukum apalagi yang mau kita lakukan? Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukuran atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada ibu untuk bisa mendidik anak-anaknya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. <tuh> ya, Ustaz, anak saya di pondok kena hukuman fisik, yaitu kena tamparan karena melakukan kesalahan. Ketika saya ingin klarifikasi kabar tersebut, ternyata anak saya yang korban menghalangi agar tidak usah diperpanjang karena takutnya malah akan tambah mempersulit dia di pondok depannya. Dan saya juga mendapatkan cukup banyak informasi bahwa para guru dan musyriknya di sana mudah sekali menerapkan hukuman kepada santri di pondok tersebut. Sedangkan tadi kita simak bahwa hukuman merupakan alternatif terakhir. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua yang terbaik? baik kepada itu kepada pihak pondok ataupun kepada anak saya. Iya, ini nggak bisa dibiarkan sebenarnya. Pukulan itu kan ada kriterianya ya. Nanti belum kita bahas ini ya. Uh, ya puk pukulan itu harus diberikan dengan cara yang benar, dosisnya ataupun uh, uh, kadarnya juga harus benar kan begitu Momentumnya juga harus tepat. Nah, kalau ngawur ngawuran seperti itu, apalagi ini bertentangan dengan syariat, yaitu memukul wajah, ini sudah nggak bisa dibenarkan lagi. Ini bukan mendidik, ini. Ini sudah mau menjatuhkan hukum hudud. <gifat> ya, tadi kita sebut, ini bab hudud beda dengan bab terbiah. Ini yang harus dipahami oleh para pendidik, gitu. Kalau nggak ya seperti itu. Dia, dia pikir itu ya, memberikan hukuman itu seperti hukum hudud, itu, itu berbahaya sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan sesuatu yang disesali nantinya. Dan itu banyak terjadi, banyak terjadi di dalam dunia pendidikan, gitu ya, yang berakibat fatal, gitu ya, kerugian bagi semua pihak, terutama bagi si anak, ya, terhadap si anak, gitu. Ya, coba lihat, ya, dia, kita katakan apa ya, rusak juga secara mental, gitu ya. Nah, karena kekerasan terhadap anak itu buruk akibatnya ke depannya begitu ya. Ya bagi perkembangan psikisnya juga mentalnya ya dan kecenderungan ya manusia itu akan muncul ya sisi sisi negatifnya ketika dia mendapatkan perlakuan yang negatif. Ya, manusia punya dua sisi lah seperti mata uang, ada sisi positif dan negatif. Bilakah sisi negatif ini bisa muncul ketika dia mendapatkan perlakuan yang negatif juga. Maka sangat berbahaya ya, tindak kekerasan kepada anak. Maka jangan diidentikan hukuman itu dengan kekerasan. Ya, membuat orang itu menderita begitu ya. Kalau nggak menderita belum menghukum itu. <laughs> Sampai dia menderita ngaduh-ngaduh gitu. Aduh, aduh ampun, ampun. Nggak boleh itu. Nanti kita jelaskan. Ya, apalagi dia sudah Ya kita katakan mau minta maaf, mau ya udah. Kalau bisa jangan lanjutkan ya. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, nah kebanyakan orang itu menghukum dengan nafsu tentunya. Kadang-kadang ya, anak itu sudah ampun-ampun masih di, di apa namanya dipukuli juga kan begitu ya. Nah pendidikan itu porosnya dua, rumah sekolah, sekolah rumah. Itulah dia lingkungan pendidikan namanya, rumah sekolah sekolah rumah. Dan dua lingkungan ini harus terkoordinasi dengan baik. Nggak bisa yang satu jalan, yang satu tidak berjalan. Itu nggak akan berhasil begitu ya. Nah, sekarang ini ya tentunya kita tahu ya anak itu sekolah dia. Di lingkungan sekolahnya kita juga harus paham itu bagaimana kondisinya. Kalau itu terjadi di lingkungan pendidikan yaitu di sekolah, ya maka ini nggak bisa dibiarkan sebenarnya. Ya orang tua di sini nggak boleh diam, maka orang tua kan harus ikut aktif di dalam pendidikan bekerja sama, bermitra dengan sekolah. Ya, sebagaimana juga kesalahan di rumah itu harus pihak sekolah juga harus me mengkonfirmasi kepada orang tua bahwasanya itu cara yang salah begitu begitulah pendidikan seharusnya sehingga berjalan dengan baik antara rumah dan sekolah hingga kita tahu anak ini harus diapai begitu nah kadang-kadang koordinasi yang kurang seperti ini ya, ya akhirnya timbullah pembiaran baik itu pembiaran di rumah ataupun pembiaran di sekolah seperti ini ya ya kalau ini sudah menjadi suatu Trademark bagi sekolah itu, nah ini perlu uh, uh, ya kita luruskan, ya kita datangi, siapa yang bertanggung jawab di situ untuk memperbaiki itu, ya. Kalau enggak, ya mohon maaf, ya itu tidak layak untuk menjadi tempat pendidikan, gitu. Kalau seperti itu, ya maka siapa saja yang bertanggung jawab atas lembaga pendidikan, dia harus memastikan bahwa itu tidak terjadi di lingkungan pendidikannya di lingkungan sekolahnya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisa. Itu sangat buruk, ya. Ya, itu bukan hal yang biasa itu. Wah, udah biasa mukul anak, nampar anak, ya nggak biasa itu. Itu nggak normal sama sekali. Ya, itu bukan lagi kezaliman. Itu udah kezaliman di atas kezaliman. Tugasnya mendidik, bukan apa namanya menyiksa. Seperti itu udah siksaan, ya. bukan hukuman lagi ya. Apalagi itu di area yang terlarang itu yaitu apa wajah kepala itu sensitif sebenarnya itu nggak bisa dibenarkan sama sekali kalau di di Indonesia itu ada payung hukumnya sudah bisa masuk ke apa namanya delik hukum pidana jadinya ya dan itu perlu sebenarnya Ya, sekarang ada KPAI dan sejenisnya ya, untuk melindungi juga anak didik ya, begitu. Wallahu'alam bisawab. Ya, kan ini kebanyakan para pendidik ya, guru itu tidak, ya kurang memahami ya, apa namanya ya, kita katakan eh, tugasnya ya, sebagai guru gitu. Sehingga kadang-kadang bertindak berlebihan ya, dengan munculnya kasus-kasus seperti ini ya. Wallahu alam bisa. Nah, jadi prihatin juga kalau sampai seperti itu sebenarnya. Yang harusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Dan kalau dibiarkan itu menjadi contoh bagi guru yang lainnya. Gitu ya. Hari ini mukul wajah, besok mungkin lebih dari itu. Ya. Karena biasanya hukuman, kemarahan, pukulan itu tidak lama-lama bukan makin ringan, makin uh, makin apa, makin Kecil, makin ringan enggak? Makin lama makin berat, dia. Ya. Wallahu alam, bisawab. Makin lama makin uh, uh, kita katakan keras, dan uh, ya, mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Kan, gitu ya? Nah, yang namanya setan bisa aja masuk, ya. Kemudian merusak, ya. Uh, uh, dunia pendidikan itu dengan dia, ya, kita lihat, ya, apa namanya, ya, kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidik di apa di dalam lingkungan pendidikan yang sangat sebenarnya memprihatinkan begitu. Wallahualam bisawab. Ya, apapun alasnya itu enggak dibenarkan ya melakukan pukulan pada area-area tertentu itu terutama wajah di sini ya. Menampar ataupun ya itu area yang enggak dibenarkan ya dan bisa mengakibatkan ya trauma pada anak dan juga kita katakan kerusakan secara fisik, Allah waalaikumsalam. Ya, apalagi pukulan waktu marah berbahaya sekali. Kenapa? Ketika marah kita tidak bisa mengontrol ya akal kita, sehingga kita nggak tahu ini pukulan ringan atau berat gitu ya. Kalau marah kita nggak bisa mengontrol yang kita lakukan ini ringan atau berat gitu. Kuasa saya cuma mukulnya ringan aja enggak, enggak bisa. Ketika marah kita enggak bisa mengendalikan itu dan itu berbahaya. Wallahu a'lam bisawab Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim. muslimin. warahmatullahi wabarakatuh.